Penasaran? Check it out. I knew a girl, her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend. Kalau misalkan saya kan sering ada yang nanya kayak kalau mau balik ke zaman dulu terus dibolehin ngehapus masa YouTube itu, lo mau apa enggak gitu. Nah, jawaban aku adalah aku enggak mau. Kalau misalnya aku bisa balik ke waktu itu dan harus mengulang lagi enggak apa-apa. Ya itu yang harus terjadi gitu. Karena kalau itu enggak pernah terjadi, masa mau terjadi sekarang setelah aku punya Sienna? Kan lebih baik terjadi saat itu karena semua orang pasti punya titik balik dalam hidupnya, masa di mana dia akhirnya keluar meledak atau entah apapun lah namanya gitu. Jadi aku ngelihat masa itu sebagai ya ujian dari Allah yang jadi titik balik yang luar biasa buat aku. Dan ya sekarang seneng banget lah. Jadi hidup aku ngerasa saat ini aku bahagia banget. Aku mencintai hidup seperti aku gak pernah mencintai hidup seperti aku mencintai hidup saat ini. Perbedaannya ya sebenarnya sih kalau untuk ibadah puasanya sendiri, kalau ditanya ada Sienna ya kesyukurannya pasti lebih bertambah. Karena sekarang aku udah diizinkan sama Allah untuk jadi seorang ibu, jadi orang yang paling penting, paling bermakna dalam hidup seseorang ya anakku itu gitu kan. Jadi aku ngerasa dikasih kepercayaan sama Allah dan aku benar-benar mensyukuri itu banget. Makanya bulan Ramadan kali ini aku pengen lebih ningkatin ibadahku dari yang paling dasar dulu sih kalau aku ya. Jadi dari sholat deh gitu. Aku pengen kalau sholat tuh bisa lebih khusyuk. Karena kan kita sering banget lagi sholat kayak lagi sholat gitu tiba-tiba inget kayak tadi BBM ada yang belum dibales gitu. Ingat yang gak penting tuh inget gitu loh. Nah aku pengen kayak gitu-gitu mulai dilatih untuk dihilangkan dan bisa lebih khusyuk. Dari yang mendasar banget kalau masalah hatam Al-Quran dan sebagainya itu bisa berkembang seterusnya setelah yang dasar dibenahin gitu. Kalau jadi ustazah sih gak tahu ya, gak ada keinginan, belum ada keinginannya sih. Karena aku ngerasa ya misalnya kalau jadi motivator atau kayak bicara, sharing dalam seminar-seminar, aku bisa menyampaikan pesan-pesan agama yang aku sendiri pun juga belum ngerasa sepaham itu, sejago itu. Aku nggak ngerasa kayak gitu sih karena aku belum ngerasa sempurna itulah gitu. Tapi yang aku tahu aja dan yang aku terapin aku sampein saat menjadi motivator itu gitu. Duka berhijab di masa muda adalah kalau menurut aku jujur suka semuanya karena kalau dukanya menurut aku ngerasa kayak ya udah aku pakai jilbab aku seneng, aku nyaman. Kalau misalnya disuruh untuk memilih kalau pergi sekali-sekali nggak pakai jilbab ya udah nggak bisa gitu. Jadi aku ngerasa nyaman dan malah aku jujur lebih merasakan nemuin karakter aku tuh yang sebenarnya sekarang setelah pakai jilbab. Jadi kayak grab gitu, ngerasa oh nih gue nih kayak gitu. Aku pengen membangun seorang anak yang Sienna untuk jadi orang yang mumpuni, jadi orang yang secara emosional, secara dirinya tuh utuh, jadi orang yang hebat karena memang dia diterima di keluarganya, disayangin orang tuanya dan mendapatkan apa ya cinta yang dia bersandar lah sama keluarga dan dia percaya sama keluarganya. Bener-bener ya, Marsiana itu sudah menemukan turning point-nya. Kenapa? Karena tadi bisa kita lihat kalau membuka mata batin itu ada ya. Ibu perinya tadi di sampingnya. Tring-tring. Aduh, Bimo. Nah, tapi justru itu, dia sudah melewati masa itu, Bim. Yep. Dan sekarang menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih baik lagi. Lebih kita baik lihat, kan? Lagi. Yep. Dan emang kehidupan seperti itu, Dom, ya. Kayak life is roller coaster gitu. Jadi emang ada posisi di bawah, posisi di atas. Betul, kemudian juga yang, ya, dinamika itu pasti ada. Cobaan pasti ada. Tapi memang selalu ada turning point. Yes, setiap kali kita mengalami kejatuhan, jangan terpuruk di bawah, bener nggak? Kita harus bangkit dong. Betul. Dan kita nggak akan sekali pernah tahu apa rasanya bangkit, apa itu rasanya berdiri kalau kita nggak pernah jatuh. Sama kayak Marsyanda tuh, menyesali masa itu nggak usah disesali itu sih, jadiin pelajaran aja sekarang. Ini informasinya agak terlalu banyak ternyata. Iya, ya. Tapi kan emang penting. Tapi kan? Betul sekali sih. Tapi dan bagaimana dia menyikapinya, terus sekuat apakah dia menyikapinya, itu yang kita lihat kan. Yes. Hasilnya seperti ini, Marsyanda dengan pribadi yang lebih dewasa, lebih baik, lebih matang. Matang, apalagi sekarang udah punya anak juga. Dan juga suaminya dan baik banget ya si Ben, Kak. Ngomongin soal turning point, kamu juga kayaknya udah turning point. Oh, sih, aku ya. Turning point? Udah iya, dong, sejak menikah. Sudah menikah. Cuma aku lihat sih kayaknya turning pointnya turning aja terus di situ muter aja gitu ya. Bukan putar balik, tapi muter-muter. Thank you, aku kira memuji kamu, luar biasa kamu menghinanya dengan kayak kamu.